Apa keistimewaan ziarah kubur? Apa hukum ziarah kubur? Apa manfaat ziarah kubur? Atau pahala ziarah kubur? Dan apa keistimewaan ziarah kubur? Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar Gusmod Official semakin lebih kiat membuat berbagai macam video terunik dan terbaru yang sekiranya bisa diambil pelajarannya dan manfaat bagi kita sekalian. Maka itulah beberapa pertanyaan yang datang kepada Gusmod Official. Maka kali ini Gusmod akan sekilas atau akan sedikit atau akan memberikan uraian ataupun keterangan mengenai apa keistimewaan daripada melakukan ziarah kubur. Inilah keterangan mengenai ziarah kubur versi Gusmod Official. Ziarah kubur di sini hukumnya sunnah, terutama menziarahi makam kedua orang tua kita masing-masing. Pahala ziarah kubur tidak hanya berupa kebaikan di akhirat, tapi juga di dunia. Secara psikologis, ziarah kubur bahkan berpengaruh positif bagi kehidupan individual dan komunal. Namun, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ziarah kubur sempat dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang dan mengingat kalian akan akhirat. Namun kalian jangan mengatakan perkataan yang tidak layak saat berziarah kubur." Hadis riwayat Hakim. Berdasar hadis ini, perbaikan karakter dari ziarah kubur adalah mengubah diri dari pemberang menjadi penyayang, dari keras hati menjadi mudah menangis, dari tabiat cinta dunia menjadi ingat akhirat. Ziarah kubur juga dapat dijadikan ajang silaturahim orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal, terutama kedua orang tua kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku meminta izin kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizini." Berziarah kubur karena ia dapat mengingatkan kamu akan kematian. Hadis riwayat Muslim. Dalam literatur Islam, mengingat kematian menghantarkan manusia pada budi pekerti yang tinggi, seperti suhud atau sikap tidak lagi tertarik terhadap dunia dan hanya mengambil sebagian kecil saja untuk beribadah. Soal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Munaddinat bercerita tentang Ibrahim bin Ahad yang ditanya soal dirinya hingga mencapai
tingkat suku. Inilah jawaban Ibrahim bin Adad. Pertama, kubur itu menakutkan, sedangkan aku tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Kedua, aku melihat perjalanan menuju akhirat sangat jauh, sementara aku tidak punya bekal. Ketiga, aku meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa sebagai hakim, sedangkan aku tidak punya argumen apa-apa. Oleh karena itu, tepatlah perkataan Abu Bakar Siddiq, sebagaimana juga dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan mayat di dalam kubur tidak ubahnya seperti orang yang tenggelam meminta tolong. Hadis riwayat Da'ilami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini cukup membuat kita untuk segera berziarah kubur. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, apabila seseorang meninggal, diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya pada pagi dan petang. Jika dia penduduk surga, maka masuklah dia ke surga. Dan jika dia penduduk neraka, maka akan masuklah dia ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, orang-orang yang saat ini berada di alam kubur sebelum kiamat datang, mereka sudah tahu akan masuk surga atau masuk neraka. Sebab pada pagi dan petang hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tempat kembali untuk mereka, surga atau neraka. Doa kita saat berziarah kubur tentu memberikan pengaruh positif bagi keadaan mereka yang ada di dalam kubur. Kesimpulannya, kebaikan ziarah kubur dirasakan oleh orang yang berziarah dan yang diziarahi. Bagi orang yang diziarahi, telah terhapus amalnya kecuali tiga perkara. Satu, sedekah jariah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Anak soleh di sini dalam konteks ini bukan saja anak biologis, tapi juga anak ideologis. Sedangkan pahala bagi yang berziarah kubur adalah barang siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, pahalanya seperti haji. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Begitu juga barang siapa yang ziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, dia diampuni dan dicatat sebagai anak berbakti. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam. Maka itulah sekilas mengenai pertanyaan mengenai keistimewaan ziarah kubur dan mengenai hukum ziarah kubur dan mengenai keistimewaan daripada ziarah kubur yang dapat Gusmat Official persembahkan melalui YouTube atau YouTuber Gusmat Official. Semoga kita semua, khususnya tiap-tiap anggota jamaah rutinan Istighotsa Mbah Tarub Iqomi Al-Barokah Muslimin Muslimah, tanpa terkecuali, adalah salah satu anak yang dicatat sebagai anak yang berbakti dan anak yang diselamatkan dari dunia hingga akhirat
dan diterima amal ibadahnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.